Belum lama ini, Dorje Gamalama mengungkap suatu keinginan jika dirinya meninggal pada suatu saat nanti. Dia ingin dimakamkan sebagai perempuan sesuai jenis kelaminnya saat ini. Namun sayangnya, keinginannya Dorje tersebut justru memantik kontroversi lantaran sang artis tersebut diketahui sebagai seorang transgender. Tak tanggung-tanggung, sederet ulama bahkan ikut menanggapi permintaan Dorje tersebut. Terkini, Lutfi Agisal ikut menegur sang presenter kondang tersebut lewat sebuah unggahan di Instagram story-nya. Tak jauh berbeda dengan para ulama, suami Nadia Indri itu menegaskan bahwa manusia harus kembali ke kodratnya. Dorje yang terlahir sebagai laki-laki, maka Lutfi menegaskan dia tak bisa dimakamkan sebagai perempuan. Lebih lanjut, Lutfi kemudian meminta Dorje agar tak menjadi contoh yang tak baik bagi halayak ramai. Mengingat Dorje yang merupakan seorang public figure, Lutfi khawatir suatu saat banyak transgender di luar sana yang mengikuti keinginan Dorje tersebut.